Hendak disembelih, hewan kurban di Pangandaran mengamuk hingga membuat warga kewalahan. Hewan yang mengamuk tersebut merupakan seekor sapi. Sapi mengamuk ini terjadi di lingkungan RT 04 Dusun Legok, Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Senin, 17 Juni 2024. Saat mengamuk, warga yang melihat proses penyembelihan pun lari terbirit-birit hingga ada sejumlah warga yang terperosok jatuh ke semak-semak. Namun tidak lama kemudian, sapi tersebut pun berhasil ditangkap warga dan langsung ke proses penyembelihan. Satu warga setempat yang menyaksikan, Mas Duki, 28, mengatakan, sapi kurban itu mengamuk saat panitia kurban hendak menidurkan sapi untuk proses persiapan penyembelihan. Tapi, saat mau ditidurkan sapi itu malah ngamuk terus langsung lari ke semak-semak dekat rumah. Kejadiannya sekitar pukul 8.25 WIB, ujar Mas Duki kepada Tribun Jabar melalui WhatsApp, Senin pagi, waktu lari ke semak-semak, banyak warga yang menonton juga lari berhamburan menjauhi sapi ngamuk tersebut, tadi juga ada anak-anak yang hampir diseruduk sapi. Tapi alhamdulillah enggak sampai disundul, cuman terserempet saja, katanya, saat ini, sapi ngamuk itu sudah berhasil ditangkap dan sudah disembelih oleh para panitia kurban. Alhamdulillah Kang sudah disembelih. Ukuran sapinya memang cukup besar, jadi pada takut, ucap Mas Duki.